أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Summa amma ba'd. Apa khabar semua? Sihat? Dah makan belum? Dah makan pagi dah? Patut terah pun. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Kita bertemu ini kerana Allah. InsyaAllah kita nak membincangkan perkara-perkara yang bersangkutan dengan agama, persangkutan dengan kehidupan keharian kita pada hari ini, dan kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di sini, kalau kita tengok dalam kehidupan kita, ingat senang ke orang nak doakan kepada kita? Kalau kita orang nak doa kita pun kita nak mati esok, itu kalau orang nak doa. Kalau tak doa tu tak juga. Dan kehidupan kita seharian pada hari ini, kalau kita nak berdoa kepada Allah, di mana? Kalau kita sembahyang, kita berdoa. Hatta sembahyang pakai tak berdoa. Nak berdoa kat suami, isteri pun kadang-kadang tidak dah. Nak berdoa kat ibu bapa, kadang-kadang tidak dah. Kadang-kadang selepas bagi salam, terus bangkit. Celih, pumpir dah saja kan. Tak tunggu dah. Sebab apa? Sebab ini bukan senang. Tetapi apabila kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah dan para malaikatnya akan senantiasa berdoa, meminta keampunan kepada kita. Kata Nabi SAW, hatta ikan yang dalam air sekalipun turut juga meminta ampun kepada kita. Alhamdulillah, tak sia-sia datang daripada jauh, Pulau Pinang. Pulau Pinang, Permatang Pau. Permatang Pau datang daripada sini nak mencari keredaan Allah. Dalam masa yang sama, bukan duduk dalam keadaan yang kita duduk tak dapat apa-apa. Ilmu kita dapat. Minta ampun dengan Allah pun, orang tolong minta, malaikat tolong doa, ikan tolong doa, dan segala binatang yang berada di antara langit dan bumi turut mendoakan kita disebabkan kita berada dalam taman syurga. Tapi itu bukan kita nak bincangkan pada hari ini. Kita nak bincang pada hari ini iaitu wakaf yang dihulurkan. Wakaf yang dihulurkan. Sebab itu ayat yang saya bacakan tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah adalah serupa dengan butir-butir benih yang menumbuhkan 7 butir. Satu butir benih, kan? Satu butir benih ditumbuh 7. Dan pada setiap butir tadi pula, dia ada 100 biji. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan bagi mereka yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas kurniaannya. Jadi hari ini, bila sebut kata wakaf, ramai dah kita dengar wakaf. Bila dengar wakaf. Bila wakaf ini, kita kata bukan wakaf tempat yang kita duduk rehat itu. Tidak. Kan? Ini wakaf ini apa dia? Wakaf ini iaitu perkara-perkara yang kita infakkan. Yang sesuai ayat yang saya bacakan tadi. Kan? Yang kita bacakan tadi, yang kita sama-sama dengar tadi. Jadi Allah SWT disuruh kita infakkan dan Allah Ta'ala akan gantikan perkara-perkara tersebut. Ini di antara mukadimah ataupun perkara yang bersangkutan dengan wakaf. Dan insyaAllah kita mulakan majlis kita ataupun pertemuan kita dengan kita membuka soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haji Tani bin Ismail ingin mengajukan satu soalan. Bagi orang yang berkemampuan dan berharta,
mana yang perlu didahulukan, sama ada wakaf atau sedekah jariah? Terima kasih Ustaz. Minta pencerahan. Baik. Tak cerah lagi kah? Ni tengok cerah dah ni, kan? Maksudnya cerah ni bukan maksud cerah di sudut cahaya. Maksud pencerahan ni pencerahan di dalam agama Allah SWT. Ini hebatnya di antara orang-orang yang belajar ilmu, kan? Bila cerah ni buh lampu ni cerah dah lah, tutup baru gelap. Nah, baik insya-Allah. Jadi saya cuba soalan daripada pak cik, boleh panggil pak cik kot. Kau bahasa tak mau. Ha? Tok Wan pun tak apa. Ha, tu dia. Tok Wan. Ha, okay, baik. Kalau Tok Wan ada, cucu mesti ada. Ha, tu dia. Saya baru satu. Ada lagi tiga. Ha, tergolah. Insya-Allah baik. Persoalan tadi. Apakah orang-orang yang berkemampuan tadi yang mana lebih utama? Wakaf ataupun sedekah? Nah, wakaf ataupun sedekah. Ha, ni nak. Hak mana lebih utama? Kalau kita ada harta, kalau kita ada kemampuan, apa yang kita nak sampaikan? Apa yang kita nak bagi? Sama ada kita nak sedekah dulu ataupun kita nak mewakafkan harta kita tersebut. Perkara tersebut. Ini kita tengok. Jadi, keutamaan di antara keduanya itu, di antara sedekah dengan wakaf ini, dia tak ada beza sangat. Dia tak ada beza. Dia hukumnya sama saja. Cuma sebutan-sebutan dia tadi macam ni. Sedekah ini, wakaf disebut sedekah jariah. Wakaf disebut sebagai sedekah jariah. Wakaf ini disebut sedekah jariah. Bila sebut sedekah jariah, kalau wakaf tadi, dia kita baca Quran tu. Bila sampai satu tempat, kita wakaf berhenti. Sedekah jariah tadi, wakaf. Wakaf ini sedekah jariah. Ataupun tempat berhenti. Tempat kita menahan. Macam balik nanti, daripada Shah Alam, nak balik ke Pulau Pinang. Nak balik ke Pulau Pinang. Letih. Singgah dulu dekat R&R. Ada satu tempat. Satu tempat ni tempat untuk kita berehat. Tempat kita berhenti sekejap. Tempat untuk kita duduk tahan. Tahan apa? Tahan nak makan, nak kencing, nak apa segala-galanya. Maksudnya tempat untuk menahan. Jadi dalam wakaf ini, iaitu kita menahan harta kita, menahan harta kita, harta benda kita daripada perkara-perkara yang kita nak bagi tahu, nak kat orang kata, ini benda yang aku tahan untuk buat ni, buat itu saja. Adapun sedekah ini, dia berbentuk umum. Sedekah ini kita nak siapa-siapa pun boleh. Siapa-siapa pun boleh sekah seringgit, dua ringgit dan sebagainya. Nak. Jadi hanyalah untuk seketika saja. Jadi habis harta itu habis. Jadi wakaf ini, keutamaan dia dengan sedekah ini dia sama saja. Cuma ulama' mengambil kelebihan. Kerana apa? Kerana apabila kita melakukan wakaf. Melakukan wakaf. Kita ada harta, kita ada duit ringgit, kita ada tanah, kita tak. Selagi mana orang menggunakan perkara itu, orang menggunakan harta yang kita wakafkan itu, menggunakan tempat yang kita wakaf itu, maka dia berterusan pahala dia. Kalau kita sedekah, ada orang minta, main minta sedekah seringgit, kita bagi seringgit. Dia pun pergi beli ayak. Ayak merah dia panggil. Ayak sirap lah orang sini panggil. Panggil air. Air sirap, beli air sirap. Seringgit sebungkus kan. Dia habis seringgit sebungkus, habis minum, buang. Habislah. Tapi kalau kita sedekah ataupun kita wakafkan satu benda. Kita sedekahkan sejadah misalnya, wakafkan tanah sebidang misalnya. Selagi mana orang buat benda itu, selagi mana orang guna tempat itu, maknanya pahala itu terus mengalir kepada kita. Ini merupakan saham yang berpanjangan, saham yang tidak ada, yang tidak ada rugi. Tidak ada satu kerugian kepada kita. Janganlah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak wakaf sedekah, wakaf sedekah, wakaf sedekah, jangan duk ni, jangan duk fikirlah. Ada kemampuan yang lebih, ikut wakaf. Ada kemampuan kita nak tengok sebab kita nak belanja dengan Allah Subhanahu Taala, maka kita tengok. Mana-mana yang kita nak saham akhirat itu biar panjang. Macam mana saham akhirat kita nak bagi panjang, maka kita melakukan wakaf. Itu sedekah tu tak dapat saham akhirat kah? Dapat. Dapat pahala sebagai pahala sedekah. Sebab itu nama amal jariah. Jariah ni apa dah? Jariah ini maknanya kita membantu meringankan orang. Membantu meringankan orang. Macam kita duduk guna. Mana kampung-kampung kita ada? Ada orang kaya sedekahkan tanah, wakafkan tanah untuk kita buat madrasah, masjid, surau dan sebagainya. Maknanya perkara-perkara tersebut, selagi mana orang guna, selagi mana orang duduk pergi solat kat situ, pahalanya tadi berganda-ganda. Perkara terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Hari ini kita tengoklah ramai orang buat. Orang datang ke rumah kita, assalamualaikum pakcik, saya daripada sekian-sekian nak bina masjid. Kita bukan nak minta derma, cuma nak minta wakaf. Orang kita wakafkan berapa ringgit, satu bidang tanah, berapa belah ringgit, berapa puluh ringgit kan. Kadang-kadang kita duk bagi benda-benda macam tu. Tak kisahlah, walaupun harga sekeping tile.
marmar ataupun mozaik tadi yang kita wakafkan, maka dilekatkan dengan belinya daripada harta kita, maka selagi mana benda itu dipijak, benda itu digunakan, maka ia terus mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, harta hingga kita meninggal dunia. Okey, pakcik ya. Adi benar-benar saya rasa jelas. Jelas perkara tersebut. Saya rasa wakaf dan sedekah ini tak ada masalah apa. Nah, jadi maknanya kita kita fahamlah benda tersebut. Ma, okeylah. Okey, baik. Rasa jelas. Selekan jelas. Saya pun letih. Kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini insya-Allah. Ya zal jalali wal ikram. 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 Alhamdulillah, masih lagi saya tengok segar buka, masih lagi boleh memberi tumpuan dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Tak keliru dah noh. Ha, tak keliru kita balik. Okey, baik. Saya menyambung sedikit persoalan daripada pakcik kita, daripada sahabat kita tadi mengenai dengan keutamaan sedekah dengan wakaf kan. Jadi senang kita ambil begini. Sedekah ataupun wakaf ini dia adalah sedekah yang berterusan. Maksud berterusan tadi, segala perkara yang kita infakkan ke dalam agama Allah bagi tujuan kebaikan tadi, selagi mana masyarakat menggunakan perkara tersebut, maka kita mendapatlah apa nama saham daripada kebaikan tersebut. Saham daripada kebaikan kita dapat secara berterusan. Ini dinamakan wakaf. Sedekah pula apabila kita lakukan, pahalanya hanya seketika. Waktu sedekah tu. Okey, kita menghuraikan kelangsungan hidup orang. Maksudnya orang tu dia kata dia minta sekah RM1, sekah RM2, kita pun bagi kat dia. Sebab apa? Dia nak makan, dia nak minum, nak buat apa, tambang bah dan sebagainya. Maka kita dah habis. Habis tu habislah. Maka dia tak berusaha sebab kita nilai itu tadi. Jadi bila wakaf ini dia tempat yang kita tahan untuk satu-satu tempat. Wakaf tadi. Bila tanah tadi bukan ada orang nak korek tanah pergi ubah tak tempat lain. Tak ada. Wakafkan tanah di untuk buat madrasah di Permatang Pau. Mana ada orang korek tanah tu metak ke Syalam ni? Tak ada. Tak ada. Kalau ada saya berlari tu. Nah, saya berlari. Mungkin korek tanah buat lari datang ni daripada bekas kesan-kesan untuk membuat binaan-binaan tersebut. Tetapi maksudnya di sini tempat itu maksudnya menahan daripada buat kegunaan orang lain. Kegunaan benda-benda lain. Kita bagilah dekat dia, ambil tanah ni. Bukan hak aku, aku bagi kat kamu. Bagi kat kamu, bagi kat masyarakat, buat ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Selagi mana guna benda tersebut, maka orang senang dengan kegunaan tersebut, kita boleh bagi orang selesa dengan perkara tersebut, maka selagi itulah pahala itu mengalir di dalam kehidupan kita. Hatta kalau kita dah meninggal dunia yang saya katakan tadi lah. Jadi inilah kita kena faham di antara kelebihan wakaf ini, yang mana lebihnya, lebihnya di situ sahaja. Pahalanya berterusan dan pahala pada ketika itu. Sedekah ketika itu, wakaf adalah ni. Jadi tengoklah, jangan sampai oh ustaz kata, dengar ustaz kata wakaf ni berterusan. Sedekah tadi sekejap saja, orang datang rumah kita minta sedekah, kita jumpa orang tepi jalan minta sedekah, kita pun tak nak bagi dah. Pasal apa? Sebab tak terwih dia kata. Jadi tak lalu macam tu, tak elok juga. Jadi maknanya kita ambil yang tebal. Menyelesaikan perkara-perkara dan memudahkan masyarakat ini juga mendapat pahala daripada Allah. Ada keberkatan di hari ini insya-Allah. Nah, okey, baik, kita terus kepada soalan ya. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Zainab binti Osman. Soalan saya berbunyi, bolehkah menjual buku-buku lama yang diwakafkan untuk surau di mana kandungannya tidak relevan lagi dengan keadaan semasa dan hasil jualannya dimasukkan ke dalam akaun surau berkenaan? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian, terima kasih. Oh, sama-sama. Ha, baca berita. Ha, gurau ya, Encik ya? Tak apa dah. Tak gurau ni tak seronoklah juga. Bergurau ni bukan kata nak ni. Kita hanya nak orang panggil tak kenal maka tak cinta. Kan? Bila cinta ni bukan cinta ni, tidak. Cinta ni maksudnya cinta kepada dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bolehkah kita menjual harta-harta yang telah diwakafkan? Seperti mana yang saudari kita, puan kita, saya anggap macam ibu-ibu lah. Sebab orang perempuan ni kita ambil apa yang Rasulullah SAW tingkatkan mereka sebagai ibu-ibu kita. Nah, jadi kita hormat mereka sebegitu. Seperti mana yang dikatakan buku yang lama, yang tidak relevan. Maksudnya perkara yang tidak memberi manfaat dah. Ada orang, dia ada buku banyak kat rumah dia.
Jadi di rumah dia tak larat baca dah. Jenis ulat buku ni. Daripada orang ambil jadi ulat dah. Kan? Jadi bawa pergi. Ya? Ambil buku letak kat surau. Dekat surau tu pun dah lama dah. Dah orang baca pun dah apa-apa tak faham dengan keadaan semasa dah. Ha? Buku pun naik kuning, naik apa sebagainya. Jadi macam mana nak buat? Nak buang tak boleh, nak ni sayang. Maka boleh tak jual benda ni? Ha, ni kita melihat. Syekh Abdullah Abdul Rahman Ali Al-Bassam. Syekh Abdullah Abdul Rahman Ali Al-Bassam. Dia kata, Imam Ahmad pendapat harta wakaf tidak boleh dijual atau diganti dengan yang lain. Oh, hak tu hak pertama, pertama sekali. Ha? Imam Ahmad kata harta wakaf bila orang bagi wakaf kepada satu benda, kita tak boleh jual dia, kita tak boleh nak ganti dengan benda lain. Itu yang pertama. Dengar tu tak boleh lah. Tetapi katanya, kecuali bila dia tidak dapat dimanfaatkan. Dia tak dapat manfaat. Macam tadilah. Tak relevan tu. Ha, tak relevan dia maknanya tak sesuai dah dengan orang tu. Kan? Ha. Dia wakaf tadi buku hak tahun 50. Kan? Alah tahun 2016 lah. Hak nak baca pun. Hak 50 tu tak ada dah. Hak ada umat 25, 30. Hak ada ni sikit-sikit ni hak depan dia. Semua 18 belakang. Ha, jadi tak relevan lah. Sebab tu guna relevan tadi. Jadi macam mana guna? Jadi kita boleh jual dia. Ha, maka di sini dia kata, dia boleh dijual atau diganti dengan yang lain dengan syarat perkara tersebut. Ataupun tak kisahlah buku ke apa benda ke yang dah tak beri manfaat. Ataupun tak boleh kita nak ambil manfaat daripada dia dah. Tetapi diwakafkan oleh orang. Kita jual, maka hasil jualan tersebut kita kena letaklah dalam tabung surau ke. Guna manfaat untuk surau dan masjid tersebut. Ganti dengan benda-benda yang lain. Nampak tak? Ha, itu benda-benda yang tersebut. Inilah perkara yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika mana sampai satu utusan kepada dia bahawasanya dia memindahkan masjid. Masjid itu di Tamarin, maka dia pindahkan masjid tersebut kerana masjid tersebut tak digunakan oleh orang, maka dia buat Baitul Mal depan masjid tersebut. Maka orang yang datang ke situ dia nampak dia pindah dari Tamarin bawa ke tempat dia. Maksudnya pindah apa? Pindah barang-barang tadi mai ke tempat dia, maka orang duk guna benda-benda tersebut. Boleh guna. Cuma permasalahan sekarang ni kita takut bila kita jual, biarlah orang yang nak melakukan perkara tersebut orang yang ahli ataupun orang yang amanah. Berapa ramai hari ni orang yang berkhianat dengan harta-harta wakaf. Sebab kita kena ingat, wakaf ini bukan satu benda kita dengan manusia. Sebenarnya wakaf ini satu perkara yang kita buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat perjanjian dengan Allah sebab ada man zal ladzina yakhudullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu wa lahu ajran karim. Allah tanya kita, siapakah orang yang nak buat perjanjian dengan aku? Siapakah manusia yang nak membuat perjanjian dengan aku sebagai perjanjian yang baik, yang ikhlas? Maka orang yang khianat dengan harta wakaf ini, ha, benda dah tak elok di masjid surau kita, dia ambil pergi jual, orang pun tak tahu, dia ambil masuk poket dia. Guna untuk kepentingan peribadi dia. Hukum dia haram. Haram bukan sebab dia tipu orang. Tidak. Kerana dia tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Haram sebab dia ambil hak Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jangan main-main. Jangan main-main. Buat wakaf ni. Ah, sebab itu kalau kita diamanahkan untuk menjaga perkara tersebut, maka jadikanlah orang yang beramanah. Mana di sini boleh jual, tapi manfaat dia tadi kena balik kepada tempat yang manfaat. InsyaAllah lah. Boleh jelas kat? Eh? Okey, baik. Jadi kita pergi pada soalan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf bin Hashim. Nak tanya satu soalan. Adakah wakaf hanya untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan umat Islam sahaja? Dan tidak untuk bukan Islam. Sebagai contoh, kita beli bangunan untuk dijadikan surau dan tidak untuk tujuan lain yang turut digunakan oleh bukan Islam. Seperti Dewan Orang Ramai. Mohon pencerahan dari Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada sahabat yang bertanya. Pertanyaan ataupun persoalan mengenai dengan harta wakaf ini, adakah ianya untuk orang Islam saja, ataupun kita boleh juga harta wakaf ini boleh digunakan ataupun wakaf boleh digunakan diberikan kepada orang-orang yang non-Muslim ataupun orang-orang yang bukan Islam. Kalau dalam kitab ahli dia kata orang-orang yang zimmi. Orang-orang yang zimmi. Baik. Maka ulama Syafi'i, kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, kita Malaysia ni Syafi'i. Maka dia tahu ulama Syafi'i, dia kata mengharuskan. Kita harus
pertama mewakafkan kepada golongan-golongan yang bukan Islam ataupun Rimi selama mana ia tidak bercanggah ataupun bertujuan yang kita wakafkan kepada dia untuk dia buat maksiat. Nah, jadi kadang-kadang kalau kata ada suka dia kata kita boleh bagi dekat fulan bin fulan ini, orang yang bukan Islam, wakaf ni wakaf kita boleh bagi kat dia. Tapi dengan tujuan dia tak boleh buat maksiat. Ha, jadi kita pun tak boleh tentu, lebih baik taklah. Ha kan? Tapi kita melihat, wakaf ini kalau dia dia buat kita bagi harta wakaf, berkemungkinan ini dia buat benda-benda maksiat, maka jangan bagi. Jangan bagi. Maka dengan sebab itu kita melihat Islam dia buat dia ada satu benda, satu hak dia. Pada kita sebab perkara ini menjadi ibadah, perkara ini kita buat perjanjian, perkara ini kita buat jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan semolek-moleknya kita meletakkan perkara ini dengan orang-orang kita. Sebab kita kenapa? Wakaf ni ada dua. Kita kena lihat daripada sudut. Yang pertama wakaf khusus, yang kedua wakaf umum. Wakaf khusus ini kita bagi satu benda, satu harta kepada benda tersebut, kita hak dia. Ini untuk buat ni saja. Buat lain tak boleh. Wakaf umum tak apa. Kan? Contoh kita kata, okey, ambil kipas ini untuk masjid ni. Masjid tu. Selagi mana orang dalam masjid tu duk guna, duk dapat angin dia kan. Maka kita pun berangin jugalah. Malah masuk pum 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 masuk. Macam tu. Kan? Wakaf umum ini wakaf kita kata okey, ambillah bidang tanah ini, buatlah apa-apa yang memberi manfaat kepada semua. Mana siapa guna apa yang memberi manfaat. Hampa jangan buat benda tak elok saja. Jadi itu umum. Buatlah apa pun. Kan? Dia tak kata buat masjid, buat surau, buat apa segala-galanya. Ini benda-benda tersebut. Kita kena faham. Nah, itu wakaf ini bersifat dengan umum, bersifat dengan wakaf apa nama ni khusus. Nah, kita tengok mana satu yang kita nak ni, kita tengok. Jadi maknanya di sini kita buatlah perkara tersebut. Kita nak bagi, nak dapat pahala, bagilah kepada orang-orang Muslim yang memerlukan. Ya? InsyaAllah saya rasa jelas. Okay, jelas. Kita rehat dulu seketika. Kita sambung selepas ini, insyaAllah. Ya zal jalali wal ikram. 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 Ya zal jalali. Okay, alhamdulillah. Suka-buka lagi saya tengok. Makin lagi nampak macam bersemangat. Nampak makin lama makin bersemangat. Bersemangat sebab kita berada dalam satu rancangan yang diminati ramai. Itu rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu. Kita duduk sini bukan nak keliru orang. Nak bagi orang jelas. Sebab tu kena rancangan nama Tanya Ustaz. Dia bukan tanya orang lain. Kan? Baik. Jadi saya sambung sedikit lagi. Apabila bab wakaf tadi yang kita katakan, kita nak pahala dia berterusan. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ahabbul a'malu ila Allah taala adwamuha. Dia kata amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika ia dilakukan secara berterusan. Jadi kita nak semayang kok tak larahlah kok. Pasal dah bukan kata tua, dia lama sikit. Dia punya apa lama ni, lutut tak apa-apa, dok kendok dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita kata, kita nak bagi benda ini berterusan. Nak bagi berterusan. Benda yang jadi ibadah tapi berterusan. Okey. Penonton di rumah dan juga di studio. Kita melihat. Bila kita ada, nak buat banyak tak boleh, buat sikit. Tapi macam mana nak berterusan? Nak bagi dia orang guna. Tapi buatlah satu benda yang kita letak apa dia. Sebab tu kita kata, kalau kita hari ini ada kemampuan, hanya sekadar untuk beli sajadah sahaja. Ya? Sajadah sahaja. Maka belilah sajadah tadi. Nak sedekah ataupun wakafkan di masjid. Ya? Dan di surau. Kalau kita tengok dekat masjid kita tu ramai, ada orang-orang yang tak mampu, kita ada duit ringgit sikit, beli wheelchair tu. Kaisar sorong tu. Bukan untuk wheelchair tu. Wheelchair ni kan? Wheelchair tu apa? Bagi letak dekat surau masjid. Okey, orang selagi mana orang guna. Macam kita pergi dekat Masjidil Haram. Macam kita pergi Masjid Nabawi. Tengok bila kita masuk ada kerusi, ada ni, ada tu segala-galanya. Sebab apa? Untuk kegunaan dan manfaat orang yang menggunakan. Selagi mana orang guna untuk solat, dia dapat pahala solat. Kerana apa? Kerana ia meringankan kesusahan yang dilakukan atau yang dilalui oleh masyarakat pada ketika itu. Inilah kehebatan ataupun wakaf tadi. Yang mana kita melihat
kita hari ini duduk dalam keadaan, kita duduk dalam keadaan masyarakat Muslim tadi, maka kita utamakan masyarakat Muslim dahulu sebelum kita ni. Cuma itulah kita kena baca. Sama ada khusus ataupun apa nama umum. Okay, boleh faham je lah. Okay, yang je lah. Lain kalau ada soalan yang kita boleh kongsi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Nurani Ismail. Ya. Saya ada persoalan di sini, iaitu apakah hikmah dianjurkan berwakaf sedangkan Islam sudah ada kewajipan berzakat bagi yang wajib menunaikannya? Dan satu lagi soalan iaitu apakah hikmah amalan bersedekah? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian, terima kasih. Baik, okay, terima kasih kepada saudari ataupun sahabat kita yang bertanya. Mengenai dengan apakah hikmah dianjurkan kita berwakaf sedangkan kita ada zakat dan sedekah? Adakah zakat ni tidak boleh melunaskan kesusahan orang lain? Hanya bukan dengan wakaf sajakah? Tak, sebenarnya gini. Kita kena tengok di antara wakaf dengan itu apa benda. Wakaf adalah satu perkara yang dia ini berbentuk sedekah. Sedekah kepada bersifat umum. Ha, kita boleh tahu. Tapi zakat dia hanya sedekah kepada ashab-ashab dia ataupun kepada golongan-golongan yang tertentu. Golongan al-fuqara dan 8 asnaf tersebut itu ada zakat, kan? Jadi kalau kita melihat, kita hari ini kita kata apakah hikmah wakaf? Hikmah tadi nak bangun, antara salah satu hikmah. Satu hikmah sebab apa kita berwakaf, iaitu kita nak membangunkan ataupun kita nak menghimpun dana bagi pembangunan syiar Islam. Ha, kita nak bangunkan, nak himpunkan syiar Islam. Di mana? Di satu daerah, satu kampung dan sebagainya. Contoh macam ni. Macam di Universiti Al-Azhar, Mesir. Semua orang kenal. Anak-anak mungkin ada anak-anak di kalangan kita, anak kampung kita, jiran tetangga kita, anak rakan taulan masyarakat kita yang belajar di Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar, universiti yang paling tua di dunia. Hidup sampai hari ini disebabkan harta wakaf. Diwakafkan harta kepada itu untuk pembangunan syiar Islam. Apa maksud syiar? Orang balik daripada sana dan sebagainya, kan? Orang boleh dapat ilmu dan sebagainya. Sedang hinggakan harta Al-Azhar ini, harta wakaf atau wakaf di Al-Azhar ini, dia boleh membantu dan menjana ekonomi negara Mesir itu sendiri. Hebatlah. Kalau kita hari ini nak masuk universiti, berapa ribu kita kena sediakan setahun? Penonton di rumah dan penonton di studio. Saya nak kongsi, nak tanya. Berapa ringgit? Tadi berapa ribu? Ni tanya, berapa ringgit kalau kita masuk, anak kita mengaji di Universiti Al-Azhar? Tahun 70-an, 80-an tu yang sahabat-sahabat kita pergi. Tahu yuran dia setahun berapa? RM2.50. Hak yang terkini ni mungkin tak sampai pun RM200, RM100 lebih. Ada sahabat saya pergi RM28 setahun, bukan sebulan. Setahun. Sebab apa? Sebab inilah dikatakan hikmah tadi. Hikmah tadi ni yang Allah SWT jadikan wakaf ini sebab apa? Nak membantu syiar Islam. Nah, sebab apa? Sebab Allah kata waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kamu, semoga kamu ini orang-orang yang berjaya, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang menang. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, untuk kita memberikan kesempatan kepada umat Islam menabung amal ataupun beramal jariah dalam masa yang lama, yang panjang. Macam kita tadi dah nampak tak definisi tadi? Kalau kata sedekah, dia sekejap. Tapi kalau wakaf, dia bagi ruang kepada kita untuk menyambung apa domo ni, pahala kita itu secara berterusan. Baik. Dan dengan berwakaf juga yang ketiganya, banyak anggota masyarakat dapat dibantu. Kita dapat membantu anggota masyarakat. Anggota masyarakat ini di antara perkara-perkara ataupun hikmah-hikmah kebaikan wakaf tadi. Okey, wallahualam. Boleh jelas, Boleh jelas. Okey, baik. Soalan yang seterusnya, kalau ada, sekiranya ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurizan binti Muhammad Zain. Ya. Saya ingin mengajukan satu soalan. Adakah sampai matlamatnya seseorang yang mewakafkan Al-Quran sedangkan dia sendiri jarang membaca kitab suci itu? Mohon penjelasan Ustaz. Sekian, terima kasih. Sama-sama kasih. Baik. Jadi apakah hukum orang yang apa nama ni sampai tak matlamat, orang yang wakafkan Al-Quran? Macam kita pergi Mekah hamburganya, Arab panggil kan wakaf Quran, wakaf kita pun belilah, pergi letaklah. Kan baca dak pun. Ha kan?
Ha, ni macam ni. Baik, kita tengok dua persoalan. Waqaf satu bab, baca satu bab. Waqaf ni satu bab, baca dia satu bab. Nah, ha, hukum ni. Nah, hukum waqaf sunat. Ha, sebab sebab apa? Sebab dia ini apa yang nak nak dapat keterusan ni ke? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa thalathin." Kan? Ha, apabila mati anak Adam, putus amalan dia daripada semua kecuali tiga benda. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yang tafi'u bih. Yang ketiga, waladun salihun yada'ulah. Nah, yang pertama ni sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiganya, anak-anak soleh yang sentiasa mendoakan. Kita tinggal dua ni, kita ambil satu ya. Maksudnya kita membicarakan bab wakaf. Wakaf ini adalah sedekah jariyah yang berterusan. Yang berterusan. Baik. Yang hari ni, kalau kata dia ni tak baca Quran. Dia tak baca Quran tapi dia tak menghina Al-Quran lah. Nah. Ha, tapi dia 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 menghormati Quran. Tapi dia tahu macam mana aku ni nak baca dah lah. Malah dia kata. Ha, jadi beli bayar lah. Bagilah tak apalah. Ha, ni jangan wakaf pun tak. Baca pun tak. Ha, jahanam. Ha, wakaf pun tak. Baca pun tak. Ni teruk. Ha, paling-paling tidak dia adalah satu benda. Tak bukan kita tak nak galakkan dia tak baca Quran. Hak moleknya Quran ni kena baca. Sebab Nabi suruh. Nabi suruh. Nabi pesan. Nah, rumah-rumah yang tak baca Quran ni macam lubang. Lubang kubur. Mana ada kita tengok lalu kot tengah malam ada kubur tu, tu ada orang baca Quran pasang keset pun tak kan ha, kalau baca kita yang lari ha, jadi maknanya Nabi kata ha, pada apa ni suruh kita wakaf ni untuk kita nak menyambung ha, cuma janganlah apa nama di kita kita buat ha, sampai kita hanya ada harta ada duit ringgit kita wakaf saja tapi Quran kita kita tak baca ha, tapi kalau boleh baca boleh ni matlamat sampailah harta pahala tu sampai ha, pahala tu dah sampai nah ha, jangan biarkan kita jangan jangan tak baca Quran. Sebab saya takut bila kita lupa Al-Quran, Al-Quran lupa kita. Macam satu kisah. Satu kisah. Seorang budak masuk bilik air. Anak kecil ni dia masuk bilik air. Masuk bilik air. Bilik ayak lah. Apa bilik air duk ngangang, duk apa. Ha, bilik air. Bilik ayak lah. Masuk bilik ayak lah. Masuk bilik ayak. Sambil-sambil masuk berjalan tu. Dia kata, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Ayah dia marah dah. Ayah dia dengar. Ayah dia marah dah. Ayah dia pukul dah. Teriaklah budak tu. Nah, orang kampung kata menangis. Eh? Ha, dia teriak menangislah budak tu. Menangis, menangis. Menangis. Mak dia tanya, pasal apa pukul anak? Sampai anak ni menangis. Ayah dia kata apa? Ayah dia kata, ha, aku dengar dia baca Quran. Dalam bilik ayak tadi. Dalam bilik ayak tadi dia baca Quran. Mak dia kata, baca macam mana? Dia kata, tala'al badru alaina. Mak dia kata, hak tu bukan Quran. Hak tu sebuah nasyid. Ungkapan-ungkapan nasyid dalam bahasa Arab. Dengar-dengar macam tu, ayah dia pula menangis. Ayah dia pula teriak. Hah, pasal apa benda? Mak dia kata, pasal apa hang menangis? Dia kata, sesungguhnya aku 30 tahun dah baca benda tu dalam semayang. Maknanya, dia Quran dengan ni tak boleh. Sebab apa? Sebab tak pernah buka, tak pernah baca. Nah, ha, wakaf ni bagus. Bagus kita wakaf dengan Quran. Tapi di samping kita wakaf, kita buka, kita kena kelebek. Orang kampung kita lah, kita buka, kena buka masah-masah Al-Quran, kita baca lah. Sebab apa? Sebab takut Al-Quran itu lupa kepada kita. Ha, jangan kita ni, bila masuk Ramadan, kita baca Quran dan sebagainya. Nah? Ha, jadi benda-benda yang macam tu tak kena lah. Jangan kita membudayakan Quran. Tapi kita mengamalkan Al-Quran, kita ambil sebagai Al-Quran ini sebagai cara hidup. Jelas lah? Ha? Jelas, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini, kita berehat seketika. يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال الحمد لله masih lagi kita bersiaran dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Masih segar-segar. Kita pun harapan semangat. Saya pun semangat. Ha, cuma tak sampailah kita nak berkawat. Tak sampailah kita nak pergi perang. Ha. Kita nak berperang dengan nafsu kita sahaja. Ha, sebab kadang-kadang mengaji ini, dia kadang-kadang kita nak lawan juga dengan tentera-tentera ataupun musuh-musuh kita. Ha, musuh yang utama dalam pengajian ataupun dalam bentuk MUI, mata. Ha, musuh tu adalah musuh mata. Lama-lama-lama celik. Kan? Ha, celik 15 minit pertama tengok muka ustaz. Kan? 15 minit yang kedua pula masuk tengah jam duk tengok muka jam kan ha, masuk minit yang ke-45 dia tengok muka pintu mana nak masuk pintu mana nak keluar jap lagi
Habis-habis pada baca-baca doa, nampak muka pinggan pula. Ha, apa pinggan aku nak tibai. Ha, dia benar-benar macam tu. Baik. Kembali kepada tadi. Kembali kepada persoalan matlamat itu sampai ataupun tidak. Nah, Al-Quran tadi hanya kita wakaf tapi kita tak baca dia. Ha, ini kita nak kena bagi tahu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab kita dalam Al-Quran ini juga, kalau boleh sebelum kita nak mengamalkan benda-benda yang lain, kita nak sedekah dan sebagainya, kita baca Quran dulu. Nah, sebab Nabi suruh ajar kepada kita tiga benda. Nabi ajar kepada kita tiga perkara, Nabi peringat kepada kita tiga perkara. Ajarlah anak kamu yang pertama qiraatil Quran, baca Quran. Sebab dalam Quran itu dia akan menceritakan perkara-perkara sebegini, wakaf, sedekah, buat baik dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita ajar anak-anak kita, ajar diri kita tentang kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi. Ha, sebab apa? Sebab Nabi ni, perkara-perkara ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar kita, maka kita kena kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, kita ajar diri kita dan juga anak-anak kita ini juga supaya kasih kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, kenapa? Karena para sahabat juga yang melakukan wakaf yang hari ini kita boleh buat sampai hari ini, yang kita menjadi satu teladan kepada kita. Kita tengok Abu Dahdah Al-Ansar. Abu Dahdah, dia mendermakan sebidang tanah dia ataupun mewakafkan sebidang tanah dia dengan pokok-pokok kurma sekali. Dalam tu ada 600 batang kurma yang sedang berbuah untuk kegunaan masyarakat Islam pada ketika itu. Sebab apa? Mereka mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud matlamat sampai tak sampai itu belakang kira, tapi kita buat. Kita buat. Paling tidak dia buat walaupun dengan Al-Quran sebuah. Selagi mana orang buka Al-Quran, pahala Al-Quran itu sampai kepada dia. Sebab apa? Itu kemampuan kita. Jadi jangan kita paksa dan sebagainya, tapi sekadar mana mampu. Mampu kita buat. Nah, tak mampu dengan kita buat, maka kita sedekah. Ha, kita persoalan-persoalan tadi kan. Maknanya kita kemampuan tadi, Allah mengambil kira segala apa yang kita buat. Ha, jadi inilah perkara-perkara yang kita kena ambil ingat, benda-benda yang kita kena ambil tahu bahawasanya wakaf ini satu perkara yang cukup penting, yang ianya boleh mengembalikan syiar Islam, ia boleh menaikkan semula apa nama ni orang-orang Islam ini ke atas martabat yang lebih tinggi. Kerana kalau orang semua tak buat wakaf, zakat tak buat, wakaf tak buat, maka agama kita pada hari ini nak jana dengan apa? Nak janakan apa? Ha, ini perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Insya-Allah kalau ada soalan yang asalnya mungkin yang terakhir kot pada hari ini, kita boleh aja. Kita boleh bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha. Saya Ishak bin Cik ingin menanyakan satu soalan. Ya. Adakah dibolehkan untuk harta zakat diwakafkan? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang bertanya, soalan yang cukup penting, saya rasa. Kan? Cukup penting. Soalan yang ditanya kepada kita ataupun kita nak berkongsi sama-sama pengetahuan kita ni, adakah harta zakat ini boleh diwakafkan? Harta zakat. Zakat yang perlu kita ada harta. Harta kita dah banyak. Kan? Sama ada kita nak zakat ke ataupun nak wakaf dulu. Maksudnya begitulah. Kita dah ada harta, kita nak wakaf. Adakah boleh? Baik para fuqaha ataupun ahli-ahli fiqah, ulama-ulama fuqaha, dan kita ada perbezaan sedikit pendapat dalam masalah harta zakat ini boleh diwakafkan ataupun tidak. Maka terdapat dua. Ada dua pendapat. Yang pertama, tidak dibenarkan untuk harta zakat ini diwakafkan. Atas alasannya dia kata sebahawasanya harta zakat itu telah ditetapkan pada ashab dia ataupun pada orang yang berhak menerima dia. Al-Quran Allah kata apa? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin, kan? 'Alaiha wal mu'allafa fi qulubihim wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang tertentu, iaitu fakir miskin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskan dia, orang-orang mu'allaf yang hatinya tertambak dengan Islam, yang dia baru masuk Islam, dia nak apa, maka kita bagi zakat kepada dia. Jadi kalau hari ini kita ada yang wajib kita keluar zakat, maka kita buat benda ni, aku tak mau bagi zakat, aku nak wakafkan. Maka ulama kata ni tak boleh, sebab zakat dia ada asnaf dia dah. Tak boleh. Kalau macam tu, kalau kata tengok ke Allah Akbar, bila masuk bulan puasa zakat fitrah tak payah bagi lah. Pasal sikit. Kan? Pasal sikit. Mana kita nak wakafkan? Nak wakaf? Tak. Maknanya zakat
Yang pertama ulama kata, nah dia tak boleh. Sebab tu Imam Al-Qurtubi dia kata bahawasanya di dalam bab zakat ini dia adalah harta pemilikan. Zakat ni dia harta milik. Milik ni maksudnya dia ada orang yang dah milik dia. Sebab tu kalau kita nak sucikan diri kita, sucikan harta kita, kena berzakat. Nama zakat. Ha, itu yang pertama. Nah, sebab tu kita mengambil. Yang kedua yang dikatakan yang dibolehkan tapi ada tafsiran-tafsiran dia. Dia ada masalah-masalah ataupun ada perincian-perincian dia. Yang dikatakan boleh ini ada perincian. Sebab yang pertama jika ia digunakan untuk pelaburan. Dia gunakan untuk pelaburan sini iaitu mengekalkan harta zakat tersebut untuk kegunaan. Maka pelaburan tersebut diberikan kepada golongan asnaf. Akhirnya kembali kepada zakat juga. Atau jadi kita buat dia. Buat pergi berlabur dulu dan sebagainya. Maka lepas itu kita guna dia untuk bagi asnaf zakat juga. Ha, ini benar macam ini. Yang kedua digunakan untuk fi sabilillah. Maknanya harta zakat tadi kita nak gunakan fi sabilillah, fi sabilillah ni kalau kita tengok contoh dahulu zaman Sayyidina Umar dulu, dia pemimpin ini dia membeli harta zakat tersebut, dia beli kuda, beli senjata dan sebagainya. Nah, ha, beli senjata dan sebagainya, kemudian senjata dan kuda dan sebagainya ambil bagi dekat tentera untuk pergi berperang misalnya. Pergi perang. Maka perang. Maksudnya dia wakafkan kuda, wakafkan senjata tersebut, pedang, panah dan sebagainya, bagi kepada tentera untuk pergi berperang dengan kufar. Maka setelah selesai berperang, harta tersebut ataupun benda yang diwakafkan tadi, kuda tersebut diambil bagi balik ke tempat lain. Ha, maknanya, kalaulah dalam kedua masalah ini, maka ulama berpendapat harta zakat tidak diwakafkan. Tidak boleh diwakafkan. Kecuali macam ni. Kita zakat, kita duit lebih. Kita ada sampai masa, sampai haul cukup ni, sok dan sebagainya. Kita zakat. Kita bagi dekat orang susah ni. Okey, ni duit zakat aku ataupun harta zakat aku yang aku wajib zakatkan. Jadi aku bagi ke hang. Jadi harta tadi dah jadi milikkan dia. Si A, si A ni dah bagi kat si B. Ha, jadi harta tadi dah berpindah milik kepada B. Jadi B ni, harta dia terima dia adalah harta daripada sumber zakat. Tapi dah jadi hak milik dia. Lepas tu dia nak wakaf terpulang pada dia sebab jadi hak milik dia dah. Ha, itu tak apalah. Ha, jadi kita ni harta ni perlu kita buat keluar zakat, maka kita zakatkan dulu. Kita zakatkan dulu. Ha, ini sebab ni ulama mengambil ini yang jelas ataupun ini yang berat ataupun ulama pendapat yang inilah. Sebab harta wakaf ini dia digunakan untuk menahan buat satu-satu tempat tadi, buat satu-satu benda. Hanya khusus untuk tempat tersebut. Nah, ha, jadi kalau buat zakat, dia umum. Zakat ni dia dah golongan-golongan 8 orang tu. Ha, 8 golongan tersebut, maka kita bagilah kepada hak mereka. Sebab ini ayat Allah SWT. Nah, ha, maka kita dah tahu dah 8 golongan ni. Ha, miskin, fukhara, orang yang berhutang banyak dan sebagainya. Nah, ha, tapi kalau ada lebih-lebih ni bagilah kat saya sikit. Berhutang banyak lah ni. Tidak tak keluar lah main cari makan sampai sini. Kan? Tidak keluar lah cari makan ambil ni. Maksudnya gitu. Orang remin hutang macam mana? Hutang ini disebabkan hutang tadi untuk melunaskan kehidupan dia dalam perkara-perkara yang bukan maksiat bagi keperluan dia. Hutang ini dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara agama. Kalau duk gatai hutang benda-benda lain buat apa? Kan? Ha, di inilah perkara-perkara yang kita kena ambil buat. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat di sini. Masa soalan saya tadi ataupun soalan yang terakhir saya jelas jawapan dia. Yang kesimpulan yang kita boleh buat di sini. Hari ini kalau kita ada harta, kita ada harta yang lebih, selepas kita dah keluar zakat, ada lagi kelebihan, nak sambung lagi saham kita dengan saham akhirat, maka kita wakafkan perkara-perkara tersebut ke atas golongan-golongan yang memerlukan, masyarakat dan sebagainya, yang kita boleh manfaatkan perkara tersebut supaya ia menjadi satu rantaian pahala kita hinggalah ke hari akhirat. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 272, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Allah kata, Allah bagi, Allah cerita kepada kita, Allah firman kepada kita, Allah nak kabarkan kepada kita. Dan apa jua harta-harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri. Dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah.
kita derma, kita wakafkan. Bukan sebab benda lain. Bukan sebab nak nama, sebab nak orang puji kita semua. Tapi sebab nak menuntut hak redha Allah SWT. Ini kata Allah SWT. Dan apa jua yang kamu dermakan daripada harta yang halal. Nak derma, nak wakaf, pastikan dulu perkara itu adalah harta yang sumbernya daripada perkara-perkara yang halal. Kerana dia merupakan ibadah. Ha? Dan akan disempurnakan balasan pahalanya. Allah kata, nescaya akan sempurnakan balasan pahalanya kepada kamu dan balasan kamu yang baik dan kamu tidak dikurangkan. Ha, pahala-pahala itu tidak akan dikurangkan walaupun sedikit. Seperti mana dalam mukadimah kita tadi, kita membaca ayat yang Allah SWT jadikan kepada kita, siapa yang membelanjakan, menafakahkan harta, ha, akan diberi semacam, dia keluar pada 7 tangkai, 100 dan sebagainya, maka Allah akan bertambah. Jadi buat baik ini, wakaf ini bukan satu perkara yang kita boleh pandang rendah kepada dia, kerana dia boleh menyelesaikan masalah ummah, lebih-lebih lagi umat Islam pada ketika ini. Maka saya seru kepada tuan-tuan, perempuan, di rumah dan juga di studio, ketika mana kita ada harta-harta yang lebih tadi, kita lihatlah kanan dan kiri, kita lihatlah depan dan belakang, atas dan bawah. Kalau-kalaulah masyarakat, ukhuwah sesama Islam ini memerlukan, maka kita ringan-ringankanlah hati kita, ringan-ringankanlah akal fikiran kita, ringan-ringankanlah tangan kita untuk kita menderma dengan keadaan kita mewakafkan perkara tersebut bagi menyelesaikan masalah yang meruncing di kalangan umat Islam pada hari ini. Maka insyaAllah sekadar itu perkongsian kita pada hari ini, dan kita bermohon kepada Allah SWT agar juga ilmu yang kita dapat ini supaya diwakafkan kepada masyarakat-masyarakat yang di luar sana. Mudah-mudahan Allah memberkati segala pekerjaan kita. Kita akhir majlis kita dengan kita baca sedikit doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ufir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa limuallimina wa limuallimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'uzu bika min shakk وشر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحياة والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maaf sekiranya ada terkesan bahasa dan tersalah kata. Insyaallah berjumpa lagi di rancangan siaran. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar darah jadi baja, biar tulangku menjadi tonggaknya. Islam tetap